berita gembira kepada pemandu pelancong, pemandu teksi, pemandu bas sekolah, bas persiaran dan pemandu kereta sewa dan e-hailing. Kerajaan bersetuju untuk memberi bantuan secara one-off sebanyak RM500. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Menurut Perdana Menteri, semasa mengumumkan inisiatif program strategik memperkasakan rakyat dan ekonomi tambahan, pemerkasa tambahan, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, tidak dinafikan semasa tempoh PKP ini, ia turut memberikan kesan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah. Kerajaan bersetuju memberi bantuan khas secara one-off sebanyak RM500 pada 17,000 pemandu pelancong, 40,000 pemandu teksi, 11,000 pemandu bas sekolah, 4,000 bas persiaran dan 62,000 pemandu kereta sewa dan e-hailing. Bantuan ini yang berjumlah RM68 juta akan disalurkan kepada penerima yang berdaftar pada bulan Julai nanti. Semoga dengan bayaran bantuan ini dapat membantu terutamanya kepada golongan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 yang sedang melanda di negara kita pada ketika ini. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!